Selama 5 tahun, NET selalu konsisten memberikan inspirasi melalui program-program kami. Dan kali ini kami akan kembali memberikan penghargaan Lifetime Achievement Award kepada insan musik yang secara konsisten menginspirasi Indonesia melalui karya-karyanya. Beliau adalah sosok yang menginspirasi saya dan membuat mimpi-mimpi saya jadi kenyataan. Bicara soal karya-karyanya, luar biasa. Energi dan kreativitasnya tidak terbendung tanpa ujung. Dunia seni tidak bisa dipisahkan dari namanya. Begitu juga sebaliknya. Selalu ceria dan tetap cantik. Wow, idola banget. Bisa nggak ya gue kayak gitu? Di matanya semua sama. Tidak ada senior ataupun junior. Selalu penuh dengan cinta kasih dan selalu menyayangi kita musisi-musisi yang jauh di bawah. Dia mempunyai misi besar melalui kesenian untuk generasi penerus bangsa. Saya ingin seperti beliau. Sangat peduli dengan anak-anak Indonesia dan sampai saat ini masih aktif menulis lagu. Dia artis lintas zaman, dia sosok legendaris. Sebagai sosok ibu yang luar biasa, dia patut untuk menyandang gelar diva yang sesungguhnya. I love you dan I love you. Untuk memberikan penghargaan ini, kita sambut Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Triawan Munaf. Terima kasih, Sarah. Mungkin Anda tahu lagu ini, dengerin ya. Saya udah lama gak main piano, tapi saya coba main piano tanpa latihan. Lagu yang mungkin pernah Anda dengar. Atau lagu yang terakhir ini, tolong bertepuk tangan. Karya-karya beliau masih akrab di telinga kita kelihatannya ya, meski sudah melintasi berbagai zaman. 64 tahun sudah berlalu menghadirkan alunan nada dan lirik yang syarat makna. Sebagai penghargaan atas dedikasinya bagi dunia musik tanah air, inilah persembahan untuk siapa? Titiek Puspa. Mari bergembira.
Dengan bangga kami persembahkan Lifetime Achievement Indonesian Choice Award 2018 kepada Titiek Puspa. Salah satu musisi yang buka jalan buat banyak musisi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam omitohu tam sehat-sehat sunamu budaya. Salam sejahtera rahayu-rahayu. Hormat, cinta dan doa saya untuk Anda semua. Ya, 64 tahun saya di atas panggung. Mulai dari tahun 54, ya lahirnya 37, jadi sekarang 80. Umur 80, tonnya turun. 1 sampai 1,5. Tapi jangan takut, ada yang naik, yaitu daging saya. Terima kasih untuk Net TV. Salam untuk siapa? Oh, para itu apa? Anak-anak zaman now. Ada salam dari orang-orang zaman kuno. Saya bangga sekali kepada Anda semua bahwa apapun yang Anda kerjakan, semua saya melihat banyak kebaikannya dibanding yang kurang baik. Dan saya selalu mendoakan agar Tuhan selalu memeluk Anda semua dalam kesadaran. Manusia hidup tanpa kesadaran, dia tidak ingat bahwa Tuhan itu ada. Maka selalulah ingat pada Tuhan. Jadi apapun yang Anda kerjakan, Tuhan akan memimpin Anda. Amin, amin ya Rabbil Alamin. I love you. Terima kasih Net TV. Terima kasih Pak Triawan Munas. Munaf. Saya kalau soal nama susah ya. Ya enggak apa-apa ya. Titip Puspa Jempol kata dia. Makasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, I love you. Cium cinta dan doa buat Anda.